Jelang bergulirnya putaran nasional Liga 3 musim ini, Persikota Tangerang mendapatkan suntikan motivasi yang cukup bagus. Yes, motivasi itu datang dari aktris cantik bernama Prilly Latuconsina. Aktris kelahiran 15 Oktober 1996 ini menjadi harapan baru fans Persikota Tangerang setelah resmi mengumumkan dirinya sebagai pemilik anyar klub berjuluk bayi ajaib ini. Ya mungkin teman-teman lihat sendiri mulai dari mana dan seperti apa, bagaimanapun dia juga mungkin sudah sampaikan di sosmednya. Diawali dengan ketertarikan dia dengan timnas, kalau kita sendiri sih kita coba untuk sounding ke beliau karena kita tahu sendiri dia orang kota Tangerang. Dan alhamdulillah mungkin seperti teman-teman ketahui dia insya Allah berniat membantu dengan Persikota dan itu buat kita satu apa kebanggaan tersendiri sih, intinya sih seperti itu. Hadirnya Prilly ini tentu diharapkan mampu membawa skuad bayi ajaib kembali ke level atas Liga Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui pada pertengahan 1990-an, Persikota mampu mewujudkan bahkan back-to-back promosi mulai dari Divisi 2 sampai Divisi Utama. Harapan ini sepertinya bukan hal yang mustahil. Apalagi skuad bayi ajaib berstatus juara Liga 3 Banten 2021 dan memiliki peluang promosi ke Liga 2 musim depan. Walaupun perjalanan masih sangat panjang, karena saat ini babak 64 besar nasional Liga 3 2021-2022 baru akan dimulai. Ya kita sekuat tenaga untuk menjadi juara grup, supaya kita terus menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan nanti kita juga dipercaya sampai ke fase 16 besar, karena keuntungan-keuntungan ini harus kita raih ya, supaya kita tetap fokus stay di Tangerang dan itu menjadi keuntungan buat tim kita. Di luar kesiapan dan kematangan tim, Persikota juga sedikit diuntungkan karena terpilih menjadi salah satu dari 8 tuan rumah putaran nasional Liga 3 2021-2022. Persikota menjadi tuan rumah untuk grup A dan B. Dan stadion syarat akan sejarah yang kini bernama Stadion Benteng Ribon pun sedang dipersiapkan. Dapat keberuntungan juga kita dipercaya sama PSSI untuk menjadi tuan rumah dan ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi bagi saya, siapapun lawannya, kita anggap semua tim cukup potensial, cukup kita waspadai. Tapi yang penting di grup ini kita siap untuk memainkan, memenangkan, dan melaju ke fase sampai 8 besar. Aja. Stadion Benteng kini tampak lebih segar dengan perpaduan warna biru, putih, dan kuning di bagian depan stadion berkapasitas 15.000 penonton ini. Tidak hanya tampak luar, bagian dalam Stadion Benteng Ribon juga alami perubahan besar. Dari rumput lapangan, tribun penonton yang sudah menggunakan single seat, ditambah fasilitas ruang ganti yang sangat luar biasa. Ketika kami datang, stadion ini memang belum rampung 100%. Terlihat masih banyak pekerja yang sedang menyelesaikan beberapa bagian. Namun, sepertinya stadion akan siap ketika putaran nasional berlangsung yakni 6 Februari 2022 mendatang. Kesiapan stadion tentu bukan satu-satunya fokus Persikota, karena tentu saja persiapan timlah yang utama. Bahkan, tim yang lahir 28 tahun lalu ini telah menambahkan 4 amunisi anyar untuk bersaing di putaran nasional. Dan kita juga menambah 4 pemain yang ada di sisi baik itu center back, midfielder, dan juga sayap. Dan striker satu orang dan kita berupaya sekali untuk bisa memaksimalkan potensi tim kita karena bagaimanapun pasti di 64 besar ini tim-tim sudah semakin baik kualitasnya sih gitu. Iya, yang jelas pemain yang masuk adalah pemain yang kita butuhkan, tidak aja dia sebagai pemain utama tapi mungkin juga menjadi super sub ya. Yang jelas pemain yang masuk di fase provinsi ini pemain yang sudah kita seleksi sesuai dengan kebutuhan tim kita. Semoga saja dengan wajah baru Stadion Benteng yang menjadi markas mereka, ditambah hadirnya semangat baru Prilly Latuconsina bisa membawa sang bayi ajaib kembali menunjukkan keajaibannya dan kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.